mengajar ayat yang lain, saya dah lebih baik daripada 1,000 rakaat sembahyang yang dirukuknya akan dia tu dia. Lebih daripada 1,000 rakaat sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu. Ya. 1,000 rakaat sembahyang sunat, lebih baik. Maka, kerana dia hanya belajar satu bab. Ha, tapi kita jangan pakai bab ni sebagai satu bahagian saja, kita ambil sebagai automatif, mengaji satu bab cukup lah. Dapat 1,000 rakaat. InsyaAllah kita sambung ke surat 221. Faedah di bawah tu, sesudah kita menyebut kelebihan orang yang berilmu. Lanjutan faedah. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan ilmu. Riwayat daripada Dailami, ulama Sunan. Sunan Ad-Dailami, hadis tu. Ya, kumpulan Sunan Ad-Dailami. Terdapat satu riwayat hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akan sabda baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi orang yang alim itu pada hari kiamat, orang alim lah, ulama, syafaatkan olehmu daripada muridmu, dan jikalau sampai bilangannya seperti bintang di langit sekalipun. Orang-orang alim, para-para alim ulama akan diberi syafaat, akan diberikan Allah syafaat untuk mensyafaatkan murid-muridnya. Syafaat ni diterima daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dan seulung-ulung orang seada-adanya, tidak ada lain daripadanya, mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijanji oleh Allah akan dibagi satu makam, maqamul mahmudah dia panggil. Makam terpuji yang terjawab dalam azan, ya. وَبَعَثُ مَقَامَ مَحْمُونَ الَّذِي وَعَدْتَهِ إِنَّكَ لَا تُخْلِبُ الْمِعَادِ. Ya, maka engkau bangkitlah baginya, yakni Muhammad, satu makam yang terpuji, yang sebagaimana telah engkau janjikan, ya Allah. Dipanggil Maqamul Mahmudah. Daripada makam itulah Nabi mendapat satu syafaat, dipanggil Syafaatul Uzma, syafaat yang agung. Dan syafaat itulah Rasulullah akan mengagih-agihkan kepada semua rasul-rasul, nabi-nabi, kemudian sampailah kepada alim ulama, sampailah kepada yang terdekat dengan kita, seorang ayah, seorang bapa dan keluarga akan bagi syafaat kepada anak dia sampai tahap tu. Nah, syafaat ni artinya membebas, melepaskan tiga macam kumpulan. Pertama, orang yang nak masuk neraka, sudah ditentukan akan masuk neraka, tak jadi masuk. Syafaat yang kedua, mereka yang sudah ditentukan akan masuk neraka, dah dekat nak jatuh neraka dah, nah, ditarik balik. Yang ketiga, mereka yang sudah ada dalam neraka dah, nah, dikeluarkan daripada neraka. Inilah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi kita seorang yang ada kelebihan Rasulullah daripada rasul yang lain. Rasul yang lain juga akan terima bahagian syafaat itu daripada Nabi kita. Nabi itu akan agih-agih kepada para-para sahabatnya, di antaranya saudara-saudaranya, iaitu rasul-rasul, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maknanya sampailah kepada seorang alim ulama. Ulama ni akan beri syafaat kepada murid-muridnya. Ya. Ulama ni siapa? Ulama ni orang yang ahli, yang punya disiplin ilmu yang luas, ya. Di mana mereka menguasai, pertama, ilmu yang mereka kuasai adalah ilmu tentang hukum, hukum hakam, tentang wajib sunat, tentang haram makruh, tentang halal haram. Ilmu inilah yang meletakkan seorang itu dinobatkan sebagai ulama. Bukan wali, ya, jangan salah faham. Bukan wali, bukan golongan sufi, tak. Wali golongan sufi ini satu bahagian daripada ulama. Yang kata ulama' ni mereka yang menguasai ilmu fiqh. Paling penting tadi, ilmu fiqh,
Dengan begitu luang, sebab itu menonjol empat orang ulama besar dunia. Imam Hanafi wal Maliki wal Syafi'i wal Ahmad ibn Hanbal. Empat-empat orang ulama ini terserlah ilmunya di bidang ilmu fiqah. Mereka dikenali sebagai ulama-ulama yang alim dalam bidang hukum. Tapi mereka juga adalah wali Allah. Mereka juga adalah ahli sufi. Ya, mereka juga golongan yang zuhud. Mereka juga golongan yang wara'. Ya. Tapi kealiman seseorang itu terletak kepada kepahaman keluasan ilmu fiqahnya. Kalau ilmu fiqahnya luas, maka dia layak menyandang nama ulama. Faham ya? Ha, jangan kita ambil salah faham pula ya. Kalau wali terbang di udara tu kita panggil ulama tak betul ya. Ya. David Copperfield pun boleh terbang. Nah, dia panggil silap mata ya. Yang pentingnya adalah kealiman seorang itu tertonjol pada hukum fiqah. Itu kita panggil ulama. Itu nak abang sikitlah. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar, seorang tabi'i yang sempat bertemu dengan para-para sahabat Nabi. Tabi'i pada pangkat yang pertama, kumpulan pertama tabi'i ni dia banyak, tabi'i tabi'in wa tabi'i tabi'in, nampak dia ada pangkat-pangkat. Khatib nanti baca dalam khutbah ya. Tabi'i yang pertama, kumpulan tabi'i yang pertama adalah mereka yang sempat berguru dengan sahabat Nabi. Contoh macam Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit, dia sempat berguru dengan 80 orang sahabat Nabi. Itu tabi'in yang utama, pangkat pertama. Hasan al-Bisri atau Basri, orang Mesir baca dengan Bisri, orang Iraq baca dengan Basri, tak sama ya nama ulama ya. Jadi Hasan al-Bisri sempat berguru dengan Abdullah ibnu Abbas, masya-Allah. Guru dia nah. Jadi Hasan al-Bisri ini masuk kumpulan tabi'in yang pertama. Wa'iz al-Qarni, seorang wali Allah, dia sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Ketika Rasulullah tu ada, dia tak sempat jumpa Nabi. Dia tak jumpa Nabi ketika dia datang Madinah ziarah, nak datang Rasulullah, Rasulullah dalam perjalanan ya keluar. Nabi tidak ada di Madinah. Dua hari dia tunggu Nabi, Nabi tak balik. Dia pun balik cepat sebab ibu dia sakit. Dia sempat berada di ketika hayat Rasulullah tapi tak jumpa Rasulullah. Tempat pertemu sahabat, dia adalah tabi'in yang nombor satu. Nombor satu punya tabi'in. Ya? Itu khas, apa nama? Wais Al-Qarni Al-Yamani. Ya? Baik, sambung. Di Malik bin Dinar ni, dia adalah antara tabi'in yang pertama. Barang siapa menolong ia akan orang yang menuntut ilmu. Kita ni menuntut ilmu lah. Dalam rangka menuntut ilmu sekarang. Barang siapa yang menolong orang yang betul ilmu, tolong bawa bimbing dia pergi jumpa Tok Guru, tolong bawa dia perkenai kepada majlis ilmu, tolong bawa dia dengan mencari ilmu-ilmu yang fardhu ain. Itu kita ni menolong ya. Kalau tak ada duit pun, kalau tak ada apa nama, tak ada duit pun kita bagi dengan tenaga. Inilah saya pernah cerita bagaimana tiga, sekarang sudah jadi empat generasi, satu masjid di Syria ya, masjid di Syria, di mana golongan apa nama, generasi kumpulan suku Ahbar. Suku Ahbar ni dia adalah ulama-ulama, terdiri daripada ulama-ulama di Mesir ya, dan mereka pernah menjadi imam. Tok nenek daripada pernah jadi imam besar di Syria. Keturunan di pasal seorang daripadanya yang sempat juga apa nama menimba ilmu, dan dia tidak menjalankan dakwah lah. Dia cuma tubuh di masjid, jadi imam masjid, dan dia juga jadi pengurus tanah perkuburan ya. Dia ni undertaker lah, tolong korek liang. Jadi daripada dia lah cerita dia. Jadi ini kita nak ambil tolong ni, tolong orang menuntut ilmu ni. Kelebihan orang tolong untuk ilmu ni macam mana ya? Saya pernah ceritalah di sini, pernah. Tapi kita kait, sekarang ada hubung kait dengan bab yang kita baca ni. Jadi makanya, satu ketika datang seorang perempuan wanita yang separuh umur, bertemu dengan pengkorek kubur ni, undertaker ni. Dia kata, hang tolong korek kubur.
ada satu orang mati. Orang muda, laki-laki mati, jadi korek liang. Jadi si penggali kubur dia pun korek lah liang. Dia korek-korek, dah siap dah liang tu. Dia nampak gambaran dalam liang tu, dalam kubur, liang kubur. Gambaran taman syurga. Dia nampak taman syurga, pingsan. Dia tu pingsan dalam kubur. Tak pernah tengok taman syurga punya hebat, luar biasa. Mata tak pernah tengok, ya. Mana mala ainun basar wala qadra amal qadar, yang kata tadi ini, mata tak pernah tengok. Maka dia jadi pingsan. Tadi dia pun percik-percik ayat sedar. Nampak dia tak kata apa-apa. Simpanlah mayat, rupanya mayat orang muda simpan. Duk pula lepas seminggu, perempuan tu mari lagi sekali, tolong korek satu liang ni. Ini pun untuk orang muda. Kali ini dia masuk, dia korek liang tu. Korek-korek liang tu tak dapat. Dia nampak lagi sekali. Liang yang kedua pun nampak. Gambaran taman syurga. Ya Allah. Ya? Cukup cantik. Tapi kali ini tak pingsan lah, sebab dia dah tengok dah. Dia dapat jumpa pertama kali, kali kedua tak pingsan dah lah. Tapi dia menjadi begitu gairah sekali ya. Apa nak jadi ni? Mayat dua-dua ni apa kelebihan dia? Sehingga liang kubur mereka, belum mereka belum masuk lagi dah jadi taman syurga, nampak? Mereka belum masuk liang lagi dah jadi taman syurga. Ui, hebat ni. Maka si ibu tu pun datang, dia tanya kat makcik tu, makcik, orang muda dua-dua yang simpan ni siapa dia? Pasal makcik yang suruh kolek liang, dia kata dua-dua tu anak aku. Nampak? Yang mula mati tu adik, yang mati kedua tu abang. Mereka ni nak keluar pergi belajar ilmu. Yang adik itu keluar pergi belajar ilmu lah. Dia pergilah belajar ilmu. Menuntut ilmu di satu daerah pengajian. Tapi tak panjang umur. Dia mati. Si abang ni pun nak pergi mengaji juga. Tapi abang ni tak ada kesempatan sebab dia nak kena jaga makcik. Makcik tak ada siapa. Makcik seorang yang di rumah. Jadi si abang ni, dialah jaga makcik. Dia buka satu kebun, satu ladang. Hasil daripada pertanian tu, separuh daripada hasil pertanian tu dia hantar kat adik dia, abu anak mengaji, nampak tak? Dia hantar, dia tak mengaji tapi dia hantar separuh perbelanjaan daripada hasil pertanian dia untuk adik dia mengaji. Sama lah mengaji, ya? Dia kata tolong orang menuntut ilmu ni, yang kata tolong ni, nampak? Itu pun dapat taman syurga. Yang menuntut ilmu dapat taman syurga, yang tolong bantu si abang ni pun dapat taman syurga. Hanya dengan mengeluarkan perbelanjaan, bantu tolong adik dia. Terlebih. Jadi undertaker ni pun tak mau jadi undertaker dah. Dia perpanjang lagi ilmu dia, dia pun jadi ulama' juga. Jadi dialah yang mencerita kepada anak dia. Anak dia imam masjid di Syria tu. Jadi anak dia imam masjid Syria tu dah cerita dia, tok tu. Macam mana keadaan bapa aku, macam mana keadaan tok aku daripada patah masuk. Sah tuan-tuan. Tuan-tuan juga ada pada malam ni, kalau mati lah malam ni, ya, awak balik ke rumah saat ni mati, tak ada apa kerja lain lah. Tapi siapa tinggal kedai cik kandak, dia ada lah. Dia mau balik terus ke rumah, tiba-tiba mati di rumah taman syurga, tuan-tuan. Confirm. Tuan-tuan dapat taman syurga. Nampak tak? Itulah sebabnya orang alim ni. Walaupun dia pun alim, dia pun akan duduk dan mati dalam ilmu. Sebab harap nak mati, dapat taman syurga. Nampak tak? Bukan hanya ibu ilmu sangat, orang alim. Ya? Kita, kalau kita sudah alim, sudah ada ilmu, masih lagi kita kena duduk dalam mati ilmu. Ya? Jangan anggap, jangan kata rasa kata, aku dah reti, dah faham, tak payah mengaji. Jangan ada sifat. Itu sifat ujub nama dia. Sifat ujub tu pun dah menyebabkan kita tanggung dosa kering. Nampak tak? Dosa tak nampak, dosa kering. Ujub ni adik-beradik apa? Adik-beradik riak. Ujub duduk di dalam, riak duduk di luar. Nampak tak? Sabar duduk di dalam, syukur duduk di luar. Nampak tak? Dia berkembang sama adik. Khauf duduk di dalam, rajak duduk di luar. Rajak tu harap. Sifat juga. Ujub, bangga diri, heran diri, rasa kelebihan diri dia. Tak payah mengaji, aku dah pandai, aku dah alim. Nampak tak? Aku nak mengaji apa? Ujub dah tu. Bila ada ujub, makna kita dia telah menanggung satu penyakit batin yang cukup berat. Nampak tak? Dia tak tahu kata ilmu tu
semuanya datang daripada Allah. Ya. Sebab Nabi dia kata, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajar. Ya, yang ni kita nak. Allah akan mengajar ilmu yang dia sendiri belum pernah dengar, belum pernah atasi, belum pernah temui. Itu dia nampak. Ilmu apa dia panggil? Laduni. Ha, siapa nak sebut dulu? Ha? Kita tuntut ilmu ni untuk nak capai dua perkara, tuan-tuan. Kita tuntut ilmu ni untuk nak capai dua perkara. Tak dapat dua perkara tu, ilmu tidak akan memberi manfaat. Ilmu itu tidak akan beri manfaat. Pertama, kita tuntut ilmu untuk mendapat faham. Faham bukan untuk guru boleh bagi. Allah bagi faham. Sebab tu Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan melakukan segala kebaikan, Allah akan bagi faham kepada agama. Bukan untuk guru. Allah sendiri yang tak faham tu. Faham tu bukan mari daripada makhluk. Makhluk tak difaham. Semua sama-sama makhluk, mana boleh bagi faham. Kita hanya menjelaskan isi kandungan ilmu. Kita hanya menyampaikan ilmu secara zahir. Nak jadi faham tu kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau Allah bagi faham, ilmu tu ada manfaat. Kalau Allah tak bagi faham, ilmu tu tak ada manfaat, tuan-tuan. Rugi. Nampak tak? Itu pertama. Kedua, dengan bentuk ilmu juga, sesudah faham, kita nak dapat hikmah. Kalau tak ada hikmah, kita tak akan mampu menjadikannya kebajikan. Sembahyang tak jadi kebajikan. Puasa tak jadi kebajikan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar tak jadi kebajikan. Haji tak jadi kebajikan. Kenapa? Tidak ada hikmah. Hikmah tu Allah pegang. Nampak tak? Tu'til hikmata man yasha', Al-Quran kata. Allah bagi hikmah kepada siapa dia suka. Nampak tak? Bukan semua orang. Nampak ya? Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Tuhan bagi kepada hikmah, maka dia akan mampu melakukan sebanyak-banyak kebajikan. Nampak? Nampak ya? Jadi kita nak dua. Mengaji ini kita nak dua. Bukan kata mengaji, aku dah pandai, aku dah boleh, aku dah suka. Silap besar. Itu wujud nama dia lah. Kita kena cari ilmu. Ya Allah, bagi aku faham. Kurniakan aku faham, ya Allah. Ya? Bagi hikmah kepada aku, ya Allah. Ya? Supaya aku dapat manfaatkan ilmu ku dan dapat mendekatkan diri kepadamu, dan engkau akan mengampunkan aku sebagai hambamu yang diridha. Itu dia. Itu paling penting. Boleh kita sekat sebut sikit. Ya? Balik tadi. Ya, kita barang siapa yang kasih, yang kasih ia akan orang tua ilmu. Sayang orang tua ilmu. Nampak tak? Orang tua ilmu ni kita dengar, kita tengok dia, kita jadi sayang. Paling penting ya. Semuanya tadi ni, ya, yang kasih ia kepada orang tua ilmu, semuanya kasih ia akan ambil. Sama lagu dia kasih Nabi-Nabi. Siapa kasih Nabi-Nabi? Sebab pusaka Nabi-Nabi adalah ilmu. Dia tak tinggal duit. Ya, dia tak tinggal harta dunia. Tak? Nabi mana pun tak tinggal harta dunia. Ya? Nabi Sulaiman pun sendiri, walaupun kaya raya, dia mati tak ada habis harta tu semua. Nampak? Harta tu tak ada langsung. Ha? Hilang sekaligus. Nampak tak? Dalam masa dia duduk sembahyang di masjid dia. Duduk sembahyang, dia pegang tongkat. Dia berdiri sembahyang tu. Ya? Dalam masa tak sampai 7 hari, 6 hari je. Dia berdiri tongkat, dia dah mati lah. Dia dah mati, dia pegang tongkat. Jin dia buat kerja. Jin dia buat kerja. Ha? Siap bagi siap masjid. Nabi-Nabi duduk dah. Kita kena buat kerja. Jin ni pun balok juga. Nampak tak? Nabi Sulaiman tak ada, dia tak buat kerja. Nabi Sulaiman ada, baru dia buat kerja. Dah? Dia tengok Nabi Sulaiman duduk di mihrab, dia pegang tongkat, dia beritahu Nabi Sulaiman duduk semayang. Kita kena buat kerja. Bagi cepat. Tu siap Masjid Al-Aqsa. Kau tiap Masjid Al-Aqsa tak siap. Ya? Siap Masjid Al-Aqsa. Elok-elok 6 hari, Allah Ta'ala hantar anak-anak makan tongkat. Bila makan tongkat, tongkat patah, Nabi Sulaiman jatuh. Baru dia patuh Nabi Sulaiman dah mati. Maknanya jin bukan tahu apa. Maka tu kita hanya bergantung ke jin. Nabi Sulaiman nak mangkat pun dia tak tahu. Nampak? Dah mangkat pun dia tak tahu. Ha? Dia. Satu hari pertama dia sembahyang je, dia dah mangkat dah. Tapi dia masih berdiri lagi tegak. Dengan duk pegang tongkat. Matilah. Hari kedua matilah. Ketiga mati. Keempat mati. Kelima mati. Keenam pun jatuh. Sebab tongkat tu patah. Sebab anak-anak main ketik. Anak-anak makan tongkat. Itu kelebihan. Maksud kita jangan duduk bergantung pada jin. Jangan duduk bersandar pada jin. Tak betul lah. Duduk di bawah. Lebar. Kita duduk di bawah kita. Kalau lebar duduk di atas, dia jadi khalifah. Allah lantik khalifah manusia. Tak lantik jin. Tapi jin main dulu daripada manusia. Betul tak?
Allah Ta'ala buat jin dulu daripada manusia. Tapi jin tak jadi khalifah. Allah tak nanti jin jadi khalifah. Sebab dia tak cukup naluri, makhluki, sebagai manusia yang makhluk yang sempurna. Dia tidak. Jin bukan makhluk yang sempurna. Tak, ya? Kita. Kita ni insan. Ahsanul takwim. Jin tak. Ya? Maka jangan kita faham. Kata jin dia lebih tinggi daripada kita. Kita dengar ni. Memang mengaji malam ni pun tak ramai. Ya? Ada jin malam ni tapi tak ramai. Kita ramai lagi. Tak tahu apa sebab tu nah. Nah. Baik. Dia pergi tempat lain kot nah. Wallahu a'lam. Sambung ya. Dan barang siapa kasih akan menuntut ilmu, semuanya ia kasih akan anbiya, sebab ulama warasatul anbiya. Para-para ulama waris para-para nabi. Barang siapa kasih ia akan anbiya adalah ia sertanya dalam syurga. Barang siapa benci ia akan ulama yang menuntut ilmu, maka sanya benci ia akan anbiya, maka balasnya neraka jahanam. Dan bahawasanya bagi talibul ilmi, penuntut ilmu kita lah. Ya, bagi talibul ilmi, penuntut ilmu, syafaat sempurna seumpama syafaat anbiya. Mereka mendapat syafaat macam syafaat nabi-nabi sebab dia akan beri syafaat kepada anak muridnya. Ya, nah. Siapa-siapa yang ada di bawah dia, yang sama-sama dengan dia menuntut ilmu, juga akan mendapat syafaat. Dan baginya pada syurga Jannatul Firdaus 10,000 mahligai. Orang tuntut ilmu ni tuan-tuan, baginya sudah ada 10,000 mahligai. Ya? Dan pada syurga Jannatul Khuld. Jannatul Khuld maknanya jannat syurga yang kekal abadi. Banyak semua syurga kekal abadi. Semua syurga. Ya? Jadi di sini Jannatul Khuld ini bukan satu syurga. Semua syurga kekal abadi. Nah, 100,000 dusun daripada nur dan pada syurga Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ni orang-orang yang berjihad dengan hawa nafsunya. Tahu siapa yang mati dalam keadaan dia berjihad dengan hawa nafsunya, nafsu amarah lah, nah? Maka dia tergolong dalam Jannatul Ma'wa. Wa amman khawfa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata jannatul ma'wa. Tuhan kata, bagi siapa yang menahan, yang takut pada makam Tuhan. Semua orang tahu Tuhan tapi dia tak nampak makam Tuhan. Itu masalah, kena faham baik ayat ni lah. Semua orang Cina, Chong Sami apa semua kena Tuhan. Orang kafir pun kena Tuhan. Ya, komunis pun kena Tuhan. Naluri mana boleh buang? Dia merupakan fitrah kita. Ya, fitrah manusia ni sudah ada. Ya, suatu keyakinan tentang kewujudan Allah, tapi dia tak mau akui, ya. Tak mau terima. Ya. Dia tak mau terima secara zahiriah, secara hakikat. Dia menafikan. Itu ada macam-macam ism ya di atas muka bumi ini kan, ya. Antaranya komunis lah. Tak terima ada Tuhan, ya. Ha, kalau ada Tuhan kita tak boleh hidup bebas, dia kata. Nah, faham dia paham dia tu. Kata Karl Marx dalam buku dia nah, Das Kapital nama buku dia, ya. Dalam buku dia kata apa? Kalau kita percaya Tuhan, banyak perkara kita tak boleh buat. Buat kerja haram halal tak boleh. Kerja haram tak boleh buat. Nak kecoh orang tak boleh. Nak tipu orang tak boleh. Ya. Nak jadi golongan kapitalis tak boleh. Nampak tak? Ya. Ha, ini antaranya faham komunis yang ditekan oleh Karl Marx. Penganjur faham komunis yang dipakai dengan komunis lah. Ya. Baik. Islam tidak. Ya. Islam tidak. Jadi maka tak dapat tidaknya kita tadi ini, kita harus pegang kepada satu, maka barang siapa yang kenal Tuhan, kenal makam Tuhan. Nak kenal makam Tuhan, kena kenal sifat Tuhan. Tak kenal sifat Tuhan, macam mana nak tahu makam Tuhan? Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa dan barang siapa yang takut pada makam Tuhan. Nah, jadi orang Islam yang beriman, yang berilmu saja kenal makam Tuhan. Nampak tak? Bapa pun kena ada makam. Ibu pun kena ada makam. Tok guru pun kena ada makam. Nampak tak? Ya? Tok guru anak murid sama-sama duduk petik rokok. Mana ada makam? Nampak tak? Tok guru minta rokok kat anak murid. Nampak? Ada sebatang rokok. Eh? Ha? Tak itu lah. Ya? Saya dulu imam besar. Imam besar. Ya? Ustaz ada rokok lah. Tak, saya pun isap rokok. Ya? Saya pun isap rokok. Mudah-mudah tu kan. Dia tahu minta ada rokok. Ya? Habis-habis dia ceramah, dia turun. Dia punya ketagih habis ceramah. Dekat 2 jam dia punya ceramah, dia turun-turun. Duduk sebelah saya balik, Ustaz, ada rokok. Nampak?
Habis makam dia. Tak ada makam lah. So, tapi masa tu masih bunyi makruh lagi lah. Tak bunyi haram lagi. Masa tu kok makruh. Nampak lah. Tahu lah. Syekhul Kedah mu isa okok. Syekhul Kedah isa okok. Sekarang panggil mufti. Ya. Mufti Perak pun isa okok. Ya. Mufti Pahang pun isa okok. Nampak masa tu. Masa makok makruh masa tu. Belum jadi haram lagi. Jadi habislah. Tak ada makam lah. Tampak main tampak pergi mana ada makam lah. Eh, nampak anak murid tu guru ni sama je tampak main tampak dia lah. Nah? Tak ada makam. Makam ni makna kedudukan dia sebagai seorang alim. Apa nampak alim ni? Takut. Nampak dia punya takut kepada mana? Datuh dalam kancah-kancah yang haram. Seorang ulama ni dia mesti ada takut. Takut apa? Takut jatuh dalam kancah haram dan dosa. Dia sentiasa teliti. Maka tu dia kena pakai hukum apa? Hukum wara'. Ulama ni kena wara' tuan-tuan. Bukan hukum syarak, dia pakai hukum wara'. Nampak lah. Tak masuk kedai kopi ya, tak masuk lah. Tak masuk. Tak itu lah. Dulu masuk kedai kopi Cina marah. Mana ada kopi Melayu dulu? Dia kena kopi kedai kopi Cina. Cawan kaca tu. Oh, hebat. Porselin minum kopi tu. Sembang dalam kedai kopi kan. Habis-habis sembahyang subuh penuh dalam kedai kopi. Kemudian masuk kedai Hindu pula, makan tosai. Tosai mana orang Islam buat macam tu? Yang punya tosai semua Hindu, nampak lah ya? Masuk kedai Hindu, makan tosai. Nampak lah, habis. Tak ada dah makan ulama', tak ada hukum wara', tak ada. Ya? Hukum wara' kita tak boleh makan. Sebarang jenis makanan diproses oleh orang yang bukan Islam. Termasuk ayam minum kopi teh, apa tak boleh. Itu hukum wara'. Walaupun hukum tu sah, boleh makan halal, tapi dia makruh. Nampak tak? Khilaful awla dia panggil. Ya, tu nak kena jaga tu. Baik, sambung sikit. Dan barang siapa tadi ni, kita sebut begitulah. Ya? Di mana dia mendapat di sini, di puluhan darjat daripada Yakut. Di mana Jannatul Ma'wa ni 30,000 darjat daripada Yakut yang merah. Ya, dan baginya dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan dalam menuntut ilmu itu dibalaskan anak bidadari sebilang-bilang bintang di langit dunia dan sebilang-bilang malaikat tu dia. Nampak tak? Kita belanja untuk ilmu. Sebab tu besar tentang kalau kita belanja, orang nak pergi belajar untuk menuntut ilmu, kita bagi kat dia sikit lah perbelanjaan ni, kita ambil belanja ni pergi mengaji ni lah. RM1 sama dengan nilai RM900,000. RM900,000. RM1. Ini kata Syaukani ya, dalam hadis disebut Imam Syaukani yang disebut ya, dia kata apa bila kita belanja RM1 untuk orang nak tuntut ilmu mana-mana anak-anak kita akan nak pergi belajar luar negeri ya, nak pergi pusat-pusat kerjaan tinggi ke, di Mesir ke, di Jordan ke, di Maghribi ke, ya, kita bagi sikit ke dah. Nah, pakcik bagi RM1, bagi RM100 ke cik lah. Nah, abang guna sikit lah. Nah, pergi mengaji. RM100 itu RM1 sama dengan RM900,000. Bayang tengok. Nah, kalau RM100, macam mana tu? Nah, turun-turun kubur nampak besok. Kalau tak nampak lah. Kenalah percaya dulu hadis tu. Kenalah percaya Nabi itu dulu lah. Tak ada. Soal-soal ghaib ni kita kena percaya dulu. Kuat, jangan ragu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dulu. La raiba fi hudal mutaqin. Nampak tak? Quran ni sifat al-huda. Sifat dia adalah al-huda. Sifat al-Quran al-huda sebagai petunjuk. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang orang bertakwa? Konsep pertama ketakwaan itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Nampak? Mana mempercayai, meyakini pada perkara-perkara yang ghaib. Itu paling penting sekali. Ya ghaib antaranya kubur. Adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya taman syurga, adanya jurang-jurang neraka, nampak tak? Itu dia. Nah? Dan ada semua-semua nikmat yang disebut dengan hadis-hadis Nabi menyedangkan apa-apa dan kubur, jadilah jadi. Ya? Orang yang menyumbang sedikit bantuan pertolongan, ya, barang siapa yang menuntut ilmu tadi, yang tiap-tiap dirham dengan mengeluarkan tiap-tiap dirham yang nafkah dia menuntut ilmu itu dibalas anak bidadari sebilang-bilang bintang di langit dunia dan sebilang-bilang malaikat. Allah tekan yang tu dulu. Pasal orang lelaki dia nak yang tu dulu. Dia
dia nak bidadari, dia dua nak di dunia duduk bergaduh pasal perempuan lah. Nah, jatuh kerajaan Islam ya, Cordoba tu pasal orang perempuan lah. Nampak ya, boleh menangnya pada peperangan salib. Siapa menang ya? The Charlemagne ya, Perancis boleh menjatuhkan kerajaan Islam Cordoba kerana perempuan lah. Nampak ya, Nabi Allah Musa terpaksa bawa keluar 700 bawa 7,000 7,000 Bani Israel hijrah pindah daripada Mesir pergi ke Palestin, merentah menyeberang Laut Merah kerana perempuan lah. Nampak ya, Firaun dah nampak lah, Firaun dah nampak lah cara mana kita nak tarik supaya dia jangan ikut Musa. Kita penjara daripada dengan perempuan. Nampak tak? Antak perempuan-perempuan Kibeti. Ya Allah, perempuan Kibeti ni segak-segak cantik. Cantik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sekarang perempuan Kibeti ni banyak di negara-negara Balkan. Dia banyak tersebar di negara-negara Balkan. Ya. Perempuan yang kata tadi ni. Sehingga orang kata banyak dia cari bidadari, kena pergi negara-negara Balkan. Macam Bosnia sebagai contoh. Ya. Azerbaijan. Ya. Di mana perempuan-perempuan dia cukup jelita cantik sembuh. Hantar bilu tu terbeliak mata Bani Israel. Habis. Nampak tak? Semua pakat tubuh kau ikut Firaun. Lari pada Musa. Nampak tak? Oh, Musa kata tak boleh. Kalau lagi ni aku nak bawa dia keluar. Jangan tinggal di Mesir lagi. Dia duduk di Mesir, dia akan dikuasai, digoda dengan perempuan yang dirancang susun oleh Firaun alaihi la'natullah. Hijrah. 7,000 Bani Israel mengikut Ibnu Khaldun dalam mukadimah menyeberang Laut Merah pergi ke Palestin. Nampak tak? Ya, itu dia. Itu sebabnya. Jadi maka itu Allah pun sebut. Penghuni syurga, kita habak dulu mula-mula pahala dia, bidadari. Nampak? Ya? Orang sembahyang tahajud malam, itu jadi mas kawin bidadari. Kita bangun malam, banyaklah pahala lagi bangun malam ni. Ya? Banyak lagi dia punya ganjaran. Tapi di antara ganjaran pahala orang bangun malam tahajud, dia menjadi mas kahwin bidadari. Lagi banyak kita menikah, banyak lagi kita tahajud, banyaklah mas kahwin kita, banyaklah calon-calon bidadari untuk kita. Nampak tak? Boleh kan? Itu dia. Ya? Sehingga pernah seorang ulama, Hasan Al-Bisri, dia bermimpi, ya, mimpi pada malam hari. Satu malam dia tak jaga pakai telinga tu. Hasan Al Bisri nampak tak? Ya, nah. Besok malam tu dia mimpi bidadari mai kata kat dia, nah. Kami nyari-nyari nak pisah daripada kamu lah. Nampak tak? Pasal kamu tak bangun semalam. Nampak tak? Ya. Kami nak tarik balik lah bidadari tu, nak tarik balik mas kahwin tu. Itu baru dia bukan sengaja lah. Dia telinga sengaja ke? Bukan sengaja tak lena. Ini dengan sengaja tak bangun ni kita tadi ni. Tak ada apa. Bisa kan? Miskinlah kita lah. Orang dapat bidadari kita terjok. Tak kedua lah. Itulah kekuatan syahwat yang paling besar bagi orang lelaki. Paling besar. Orang perempuan tak apa. Dia lain lah. Daripada 9 syahwat. Tak kedua. Kita satu tu boleh pakai. Satu syahwat, 9 akal. Daripada 9 syahwat, 1 akal. Orang perempuan lah. Maka tu daripada tak kedua syahwat ni. Ada yang tak ada suami, janda terus yang mati, tak ada teringat nak menikah kan. Pasal syawak ni pahala 9. 9 dia tekan dia bang lah. Jadi dia tak perlu pada yang benda-benda macam ni. Kita lagi-lagi satu tu lah. Muda tua sampai nak mati pun syawak tak hilang. Gitu lah. Nah? Dalam duduk tua dah tak larat pun mata duduk kelin lagi bila darat. Bila dari licin mari letak. No? Itu dia lah. Kacau lah. Tak gitu kan? Saja abang bila bukan semua gitu lah. Ada juga. Nah? Awak duduk parti kat cik, pakcik. Dia nampak. Dia berkenan kat hang lah tu. Dah tak larat lah tu. Duduk kelipok-kelipok atas tempat tidur lah. Tengok lah. Duduk tunggu hari ya. Syahwat tak hilang. Nampak? Syahwat tangin memang tak boleh hilang. Itu kelebihan orang lelaki lah. Satu syahwat tu lah daripada awal. Syahwat tu akan keluar. Mula-mula akan keluar dia punya apa nama keluar. Dia punya akal keluar. Kekuatan akaliah tu keluar. Akal apa keluar? Akal di atas ni, 3 ni keluar. Dua ni di bawah tak keluar. Akal fikri keluar, tak ada fikir. Kedua, akal gharizi yang kita simpan di belakang keluar. Yang ketiga, akal
salimi di tengah. Tiga-tiga akan yang keluar. Habis tak ada fikir lah. Hanya akan cakap apa ada hukum-hukum ada. Tak pakai ada lah. Dia duduk pakai ingat. Atas zikir. Kalau baca Quran, dia akan baca Quran zikir saja. Orang nak mati ya. Ya, dah sampai pangkat umur. Kedua, akan hilang hawa. Runtunan hawa tak ada lah dekat dia. Mana kata runtunan hawa ni untuk menyuburkan dia punya nafsu. Hawa tu kalau dah hilang, nafsu tak boleh buat apa. Nafsu tidur. Yang ketiga, dia buang syahwat. Syahwat dia hilang. Bila syahwat dia hilang, baru Allah Ta'ala hilangkan dia punya rezeki. Rezeki dia tak ada. Nak makan minum tak ada. Kadang-kadang tuang ayam tak masuk mulut lah. Nah? Tak masuk. Ha. Bila rezeki hilang, baru maut mati mai cari dia. Nampak tak? Ha. Tu kan nah? Baru malaikat-malaikat, kalau dia selamat, dia orang yang soleh, malaikatu tayyibin mai daripada langit. Turun mencari dia. Nampak tak? Nah? Bawa kapan. Bawa kasturi. Nampak tak? Nah? Itu dia lah. Siap macam dia nak mati. Dia nampak malaikat tayyibin mai tu, dia tahu dia nak mati. Nampak tak? Dengan seronok nak jumpa Allah. Kita harap kita harap kita nah? Nah? Jangan malaikat-malaikat yang bukan tayyibin mai jumpa kita ya. Malaikat-malaikat yang datang daripada neraka. Masya Allah. Itu kita takut. Tak mau mati nak buat macam mana? Dah tak ada lah. Semua kekuatan tak ada. Nah? Habis tak dapat tidak. Maka kita mohon kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, engkau akhirilah kehidupan aku ni dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Nah, cara bukan cara mati, kesudahan yang baik. Nampak tak? Ha, kalau jatuh pokok pun, mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan iman. Jatuh pokok dalam keadaan iman. Nah, ha, duduk kait pokok mempelampung, jatuh mati. Nampak tak? Nah. Tapi dia orang soleh, nampak tak? Dia mati dalam kalimah La ilaha illallah. Ha, yang tu dikatakan mati yang baik tu. Ya, bukan cara mati. Cara mati itu Allah punya ketentuan. Mati hijau, mati putih, mati hitam, mati merah. Ada empat macam mati ya. Mati hijau, mati putih, mati hitam, mati merah. Empat orang ni, empat macam cara mati ni Allah dah tentu dah. Hang nak mati cara merah kah, hang nak mati cara hitam kah, hang nak mati cara hijau kah, hang nak mati cara putih kah. Tuan tentu. Kadang kata-kata 4-5 tahun mati ya, itu mati putih. Nampak ya? Tidak ya? Yang kata mati hijau tadi ni, orang dalam keadaan menuntut ilmu. Kita duduk menuntut ilmu ni. Mati hijau. Mati hitam, na'udzubillah, tenggelam laut rumah terbakar. Nampak tak ya? Tanah runtuh ya? Mati merah tu, macam duduk kena di Gaza lah. Dia hentam dengan jet. Letup apa begitu ini, itu mati merah. Nampak tak? Empat cara mati ni, Allah dah tentu tuan-tuan. Kita nak mati cara mana, nampak? Tapi ulama' kaji juga. Boleh habak. Kalau mati merah ni, dia merana hari apa? Dia boleh tahu. Ulama' ambil ada ilmu tu. Boleh tahu ni? Mati tenggelam, mati terbakar, tambun tanah. Itu mati hitam dia panggil. Orang ni mati ni pasal apa? Hari apa dia mati? Pertemuan antara benih dia dengan benih bapak dengan benih mak dia tu berlaku sekian hari. Contohnya hari Rabu lah. Nanti saya tahu dah sebut dalam kitab. Silakan muazzin mengadakan azan dulu, boleh kita sambung ngaji nah insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ha ya. Kita tengok lagi. Baik. Barang siapa berjabat tangan akan orang yang menuntut ilmu. Berjabat tangan dengan orang yang menuntut ilmu. Dan saya diharamkan oleh Allah Ta'ala akan jasad daripada api neraka. Itu dia. Ya. Salam tu kita berkenan, nak suka nak salam dengan dia. Bukan koinsiden kebetulan salam. Kita suka nak dengan dia, kita pergi salam tangan dengan dia. Nampak tak? Itulah antaranya. Maka diharamkan baginya Allah Ta'ala jasad daripada api neraka. Kadang-kadang benda itu kecil ya, tapi jadikan sebab Allah masuk kita dalam syurga. Ya? Bukan kerana amalan kita banyak, bukan kerana orang itu banyak ilmu lah. Ya? Kadang-kadang perkara itu kecil ya, tapi Allah suka perkara itu. Bila Allah suka, kita masuk syurga. Nampak tak? Ya? Kita suka, Allah suka kepada orang berilmu. Maka kita pun suka kepada orang yang berilmu. Dengan kerana kita suka, kita cari nak jabat salam dengan dia. Nampak? Aku nak jabat salam lah dengan orang ni suka.
kita ada kasih sayang kepada orang beranun, kita nak salam dengan dia, maka jadilah itu menjadi sebab Allah jadikan sebagai rahmat untuk kita terpelihara daripada api neraka. Nampak? Nah, kelepasan. Dan barang siapa menolong, ia akan orang menolong ilmu. Apa-apa pertolonganlah kita tolong dia. Nah, tolong pergi hantarkan. Tolong cari bahan untuk dia mengaji. Nampak? Ya. Pakcik-pakcik boleh tolong tak dapat buku ni, kitab ni, begini-begini. Ya. Pakcik ada kena orang di mana-mana. Nah. Ataupun saya nak beli buku ni, saya tak mampu. Saya tak ada duit. Pakcik boleh tolong ke beli kat saya satu buku. Nampak? Itu artinya kita tolong. Ya, barang siapa mendorong ia ke orang tua ilmu, di surat Allah Ta'ala baginya akan kelepasan daripada azab api neraka. Ya, dan dia di akhirat esok terlepas daripada hisab yang berat. Orang nak lari daripada hisab. Hisab yang berat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi doa. Bila sampai pada surah Al-Insyiqaq, surah Insyiqaq, surah yang ada dalam juz 'amma kan. Ha, ya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka barang siapa yang menerima catatan melalui kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Allah kata. Nampak? Ha, itulah. Catatan ni apa dia? Apa arti catatan ni? Ya. Apabila kita menolong orang penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu tu caranya kita menolong, cari orang berilmu dan kita bantu tolong dia menghasilkan kepada jalan yang mendapat ilmu, kita akan dapat catatan tangan kanan. Bukan susah, nampak tak? Sampai tu punya besar. Ya? Ni ada orang tanya juga pada ulama. Ya? Pasal apa dia dapat catatan tangan kanan? Apa yang menyebabkan dia dapat catatan tangan kanan? Antara amalan-amalan apa yang boleh mendapatkan catatan tangan kanan, tuan-tuan? Catatan dan kanan itu antaranya ialah dengan kita memberi pertolongan kepada orang yang menuntut ilmu. Itu dia. Nampak? Ya? Dengar orang yang menuntut ilmu, nak kita ke siapa ke? Kita bantu tolong dia. Ya? Sampai dia dengan masalah tolong sini bila dia berhajat. Lah. Dia tak berhajat, dia tak nak tolong. Nampak? Ya? Bila dia berhajat, pakcik-pakcik saya nak beli buku, saya tak mampu. Nampak? Ya? Saya tak ada duit nak beli cik. Mahal kitab. Boleh ke pakcik tolong Ustaz? Kita tolong beli ke. Yang tu tolong. Maknanya nampak? Bukan kita beli pergi bagi terus saja. Itu bukan tolong. Itu bab lain. Pertolongan ni benda bila kita diminta, apabila kita berhajat, apabila dia meluahkan perasaan kepada kita tentang masalah-masalah dia tanggung, ketika itu apa yang kita bagi dinamakan pertolongan. Nampak tak? Tolong tu boleh jadi hadiah, tolong tu boleh jadi sedekah, nampak? Tolong tu boleh jadi pinjam, tolong tu boleh jadi hibah. Nampak tak? Banyak cara tolong lah. Hibah bagi. Free. Tak payah bayar apa nak pakcik bagi. Pergi beli kitab. Ada yang turun pinjam boleh lah. Pakcik bagi pinjam, untuk bayar balik lah. Dapat kerja untuk bayar. Pun boleh juga. Pakcik bagi hutang. Bagi pinjam. Ini pakcik hadiah ni. Tak usah fikir apa. Pakcik hadiah ke cik? Itu hadiah. Ni pakcik serakah pasal cik berhajat. Nampak tak? Ada empat perkara ni masuk dalam pertolongan. Boleh lah. Itu artinya bila kita tolong satu orang penuntut ilmu, maka insyaAllah kita akan dapat di akhirat catatan tangan kanan. Bila tangan kanan ni kena periksa jugalah, lalu juga checkpoint tu, dia tanya apa abang nak pergi mana. Dia kata macam mana. Dia tak tanya pun barang, tak payah tengok beg nampak lah. Tapi dia tanya lah sikit, tanya tu kena tanya juga nak pergi mana kan. Masuk surga ni tiga macam. Yang pertama, dia masuk surga juga tapi lambat. Masuk neraka dulu. Pasal banyak dosa. Dosa pun banyak. Banyak dia punya hari biru nak kena cuci dosa, maka dia kena dikena hukum dalam neraka, setimpal dengan dia punya dosa dan bersih dosa, keluar. Keluar macam ketua orang. Nah. Masuk telaga Nabi, keluar jadi elok. Masuk surga. Itu masuk surga yang pertama. Kumpulan yang pertama lah. Kumpulan yang kedua, masuk surga juga. Nampak tak? Jangan kena tanya dulu. Dia tak perasa apa pun. Tanya bawa beg kertas. Lalu tepi kan. Tak bawa beg besar. Nampak tak? Semua dia dah sedekah. Mana tak ada apa kat dia. Bawa beg kertas. Orang yang banyak bersedekah. Orang yang banyak bersedekah. Nampak tak? Ya. Dengar kata masjid kita nak buat nak 7 juta. Nah, aku ada duit ambil 1 juta. Itu dia. Nampak tak? Orang yang ada duit, yang ada 3 juta, patut kena buat cepat lah benda tu. Jangan pergi lambat, pergi cepat. Nampak ya? Bagi dia cepat, sebab masjid ni kita dapat bina baru. Masjid untuk rumah Allah kita dapat bina. Ya Allah. Orang ni,
dia akan lalu depan checkpoint. Hanya malaikat tanya, nak pergi mana apa hamba? Nampak nak? Tak tanya apa hamba bawa apa tu? Alhamdulillah, bagus. Nah, dapat masuk dah. Lama ni yang duduk tunggu ni baru masuk syurga ni. Nampak? Nah? Nah? Sila jalan dulu. Tang tegur pun kita gerun juga lah. Nah? Tang checkpoint kalau dia tak tanya apa, kita gerun juga lah. Nah? Tak ada salah apa-apa, kita ada rasa takut juga sikit. Sila. Ini orang yang kedua. Orang nombor tiga, tak jumpa checkpoint terus. Daripada kubur, terus masuk syurga dah. Nampak dah? Itu golongan yang tertinggi, tuan-tuan. Masuk syurga. Terus, golongan mana? Golongan-golongan syuhada, para-para mujahidin Islam. Orang-orang yang berjuang di bidang ilmu. Guru-guru, ulama-ulama. Macam ulama-ulama kita yang besar tu. Mereka ni terus masuk syurga, tak ada isapnya. Tak ada tanya apa yang. Nampak? Mungkar nakir pun tak sempat nak tanya. Dia alim nak tanya apa? Nampak tak? Nah? Cuba buka dengan Kashful Rumah. Kitab Kashful Rumah, Syekh Daud Al-Fattani. Baca kitab tu. Tuan-tuan akan dapat jumpa lah cerita saya ni. Dalam kitab mana rujukan? Kashful Rumah. Nama kitab. Kitab jauh lama lah. Syekh Daud Al-Fattani. Dalam tu lah ada sebut ni. Yang saya baca ni. Tak payah hisap. Orang mati jahit. Mati dalam keadaan jihad. Mati dengan darah. Berlumuran darah. Maka dia akan masuk syurga tanpa hisap. Tak boleh masuk syurga. Tak jumpa alam tu. Tak jumpa jambatan asirat, tak jumpa. Timbang pun tak jumpa. Nampak lah. Ya, nah. Soal mungkar nangkir lagi tak jumpa. Jadi dia, nah. Tak boleh. Itu yang berebut sangat. Hamas hari ni, pada Arabnya tu, tu yang depan mau perang lah. Mau jihad. Ya, maka tu bagi dia, peperangan satu jalan untuk mendapatkan jihad. Jihad saja yang boleh masuk syurga tanpa hisap. Ini Hamas. Sebab tu dia pemenang. Israel bukan masuk syurga, dia takut masuk neraka tu weh. Maka tu dia tak mau perang. Ya. Maka lari takut mati. Ya. Maka tu dia bakalah. Nampak tak? Ya. Islam menang pasal dia, dia ada satu wawasan. Kita kalau syahid ni, Allah bagilah aku syahid supaya aku terus masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga boleh jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah kena masuk syurga dulu. Tak masuk syurga macam nak jumpa Allah ya. Boleh? Itu nak ambil faham. Jadi makanya tak dapat tidak. Begitulah. Buatlah benda yang itu, kita yang elok ni kita buat. Ya. Ketahui oleh mawasannya orang untuk ilmu itu apabila mati, diampun oleh Allah Ta'ala bagi orang yang hadir jenazahnya. Orang yang hadir jenazah dia pun dapat pahala tu dia nampak. Orang alim mati, orang yang berdua ilmu mati, benda-benda ilmu mati, kita pergi ziarah. Ya. Kita pun dapat pahala sama. Pahala besar ya, meraihkan dia. Itu dia paling penting ya. Baik. Dan ketahui ilmu wasanya hilang, ulama' tu hilanglah ilmu. Dan barang siapa menyakiti akan talibul ilmi, penuntut ilmu. Barang siapa yang menyakitkan orang yang menuntut ilmu, dilaknat oleh malaikat akan dia dan berjumpa ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, iaitu atasnya marah Allah Ta'ala kepadanya murka. Jangan ada sebarang kebencian atau menyakitkan orang menuntut ilmu. Kita tahu dia menuntut ilmu, sudah. Kita beri manfaat kepadanya, itu yang paling baik. Jangan kita benci. Ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan satu dirham. Satu dirham. Kita seringgit lah. Kita katalah ni ya. Dirham tu tinggi lah. Duit emas. Menyuka akan dia oleh malaikat tatkala hendak keluar nyawanya. Ya Allah. Ketika nak mati, nak keluar roh. Malaikat akan datang dengan penuh keraian. Penuh sambutan yang begitu baik. Tidak ada rasa sakit. Orang nak mati ni. Dengan syurga dan dibuka ke pintu daripada nur pada kuburnya. Turun-turun kubur tu cerah. Cerah. Kalau Allah nak izin, orang yang datang hantar tu pun nampak cerah. Nampak kubur tu cerah. Tengok kubur orang lain gelap, kubur dia ni cerah. Siang-siang hari nampak cerah. Tu Allah nak izin lah. Bukan semua orang nampak ya. Ada-ada orang tertentu, orang-orang yang macam dia lah kot lah yang boleh nampak ya. Itu dia. Begitu pun ya. Baik. Itu dia lah. Itu di antaranya lah. Sabda Nabi SAW, man ta'alama baban minal almi ya'malu bihi wa yu'allumuhu ghairah kana khairan lahu min khamsi mi'ati raka'atin raka'aha. Atau kama qal, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan ia berhak mengajar akan orang lain,
adalah ia terlebih baik daripada sembahyang 500 rakaat ya, yang ada rukuk. Itu dia. Nampak tak? Ha, nah. Kalau rakaat lah. Rakaat ada rukuk tu bukan rakaat. Sembahyang tak ada rukuk mana ada rakaat. Ha, itu dia. Sembahyang dan rukuk ni sembahyang biasa lah. Sembahyang apa? Tak ada rukuk. Sembahyang jenazah. Nah. Ha, jangan salah faham lah. Sembahyang jenazah. Ada seorang jemaah haji. Dia baru balik pada Mekah. Dia bukan kursus kat saya lah. Kursus Tanglin. Orang Pulau Pinang lah juga lah. Dia main kat saya. Dia main kursus. Dia kata, bagus kursus Ustaz ni. Saya baru tengok kursus ni. Dia kata, saya dah di Mekah lah. Dia kata, banyak tahun lah. Cuma saya nak pesan kat Ustaz satu ya boleh. Ay, saya kata, hebat ni. Nak pesan kat saya buat kursus ni ya. Saya nak pesan satu ya Ustaz. Kalau boleh. Nak. Ustaz perlu pesan kat mereka. Main kursus haji ni pesan. Dia kata, di Mekah ni kata, habis-habis semayang fardu, ada satu semayang. Dia kata, tak ada rukuk tau. Kita sini tak buat Ustaz. Kita di sini tak buat. Di Mekah aja buat. Tiap-tiap kali semayang fardu, Tok Imam bagi salam, kita bangun semayang. Semayang tu tak ada rukuk, dia kata. Tak ada rukuk, tak ada sujud, dia kata. Semayang sunat. Nampak? Dia kata semayang sunat. Nampak tak? Ustaz turun habak ke jemaah, suruh buat. Nampak? Buat di mana? Buat di sini. Oi, hang kena piabak kat mufti, dia kata. Tu, duk ingat tadi tengkorak hang. Nampak tak? Pasal bahan tengkorak tak ada ilmu. Bangkai ya, no? Orang tak ada ilmu ni bangkai dia panggil. Ha? Ha. Ya? Tak pandai guna ilmu, dia panggil kaldai. Nampak? Dua kan? Ya? Tu dah. Dia kata yang tu lah semayang jenazah, semayang mayat. Tu dah. Makna kita hamba Allah tak pernah semayang mayat, semua hidup. Dia pergi di Mekah baru jumpa, tu pun dia tak tanya semayang apa. Dia panggil buat. Nampak tak? Patut dia kena tanya lah semayang apa ni. Ya? Kalau orang perempuan kita tak heran lah. No? Ya, orang perempuan tak pergi semayang jenazah lah. Muslimah betul tak? Kalau orang kata perempuan tak reti, tak ada masalah. Ha? Ni orang lelaki-lelaki ni. Nah? Ha. Ha. Itu makna kata, dia kata di sini, Nabi kata apa? Daripada sembahyang 500 rakaat yang dirukuknya. Sembahyang sebab sembahyang biasa lah. Sembahyang yang maktubah boleh, sunat mutlak boleh, sembahyang jamaah boleh, sembahyang maktubah farduyah boleh, fardiyah boleh. Ha, itu masuk dalam kumpulan sembahyang rukuk. Nampak tak? Hanya dengan satu bab. Sebab tu dalam kitab-kitab ilmu, kitab-kitab Islam ilmu ni, dia ada bab. Nampak lah? Ha, ada bab ya. Dia mula-mula masuk bab macam bab suci gitu, bab taharah. Ya, mula-mula dia buka dan kita buka kitab fiqh mana mazhab Syafi'i, dia akan mula dengan satu bab. Mula dia bab kitab. Mula dia kita kitab. Ah, ha, kitab taharah. Kitab yang berkaitan dengan bab suci. Kemudian kitab tu dia pecah bab. Bab tu banyak. Ya. Mula-mula bab apa? Mengenal najis. Dia faham dulu apa makna suci, apa dia makna najis. Bab-bab tu. Ha, ya. Nak mengaji bab dalam kitab taharah tu pun ya, makan 2-3 tahun ni. Pasal Tok Guru main sebulan sekali. Dia tak nak. Ha, silap-silap tak habis, Tok Guru mati. Nampak lah. Ya. Dah sangkut pula lah. Nah. Ha, dah. Ini kitab taharah aja. Baru nak kenal ya. Ayak, nak kenal najis, jenis ayak, nak kenal apa nama, bijana, bekas basuh ayak. Kemudian nak kenal istinja, ya. Nak kena kenal pula uduk, nak kena tayammum, mandi janabah, kenal pula wiladah, kenal pula nifas, kenal pula haid. Nampak tak? Ha, banyak bab lah. Itu baru bab satu kitab. Dalam fiqh ada 12 kitab. Fiqh bukan mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ada 12 kitab. Baru kitab mula pun majlis tak habis. Dah habis kitab taharah, masuk kitab yang kedua. Itu baru masuk rubu' ibadat. Ha? Dalam mazhab Syafi'i dia ada 4 rubu'. Rubu' ibadah, rubu' munakahah, rubu' muamalah, rubu' uqubah atau jinayah. Ada 4 rubu'. Tiap-tiap satu rubu', dia ada rubu' ni, ada dia punya kitab. Dalam kitab ibadah, ada berapa kitab? Kitab ibadah. Dalam bab kitab ibadah saja ada 11 kitab. Bab ibadah saja ada 11 kitab. Kitab mula kitab, taharah baru. Lagi 10 tak mengaji lagi. Nampak? Ya? Ha, nah. Tapi taklah semua wajib kita mengaji. Fardu ain. Ah, nah, bab qadi tak payah baca lah. Tak payah mengaji lah. Bukan kita jadi qadi pun. Tak payah mengaji lah. Orang di Mekah. Ya, dah ada kekuatan kekuangan, kekuatan perbelanjaan, ada kesihatan, ada kepentingan. Dia kena belajar lah bab haji lah. Dengan syarat dia datang tanpa haji lah dulu lah. Tak datang dia nak haji. Nampak tak? Ha? Ha, tak ada. Nah? Ha, ini masalah baru wajib mengaji bab haji. Orang yang tak ada kemampuan, tak wajib lagi mengaji bab haji. Walaupun hukum haji itu masuk dalam rukun. Nampak ya? Contoh, sembahyang semua kena belajar.
Tak ada pengecualian lah. Ya? Semua orang kena mengaji. Orang kaya, orang miskin, orang sihat, orang sakit, orang jaga, orang tidur. Semua kena mengaji. Sebab bab sembahyang ni, dia tak ada perlepasan. Tidak ada kepengecualian. Ya? Bab puasa pun kita kena mengaji juga. Itu pun tak apa kita boleh bergantung kepada kepada orang lain tolong bimbing kita. Bab zakat, kita ada pusat zakat, tak ada masalah. Bab haji, kita ada tabung haji, ya. Ya, dia ada kursus. Tapi bab sembahyang, tiap-tiap individu wajib kena mengaji bab sembahyang. Dia tak ada bergantung kepada orang, tak bersandar kepada orang, dia kena ada ilmu secara langsung, sekurang-kurangnya had fardu'in. Sembahyang tu dia wajib kena belajar. Nampak tak? Yang kata apa? Sembahyang, semua orang tahu takkan susah kot. Itulah antaranya yang kita kena faham. Itu masuk dalam fardu ain. Yang kita bab, yang kita tadi ini baru menjadi satu bab. Nabi kata barang siapa mengajar akan barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu supaya diamal dengan dia dan ia hendak mengajar akan orang lain, ya, adalah terlebih baik daripada sembahyang 500 rakaat yang dirukukkan. Dan pada satu riwayat, man ta'alama baban minal almi ya'malu bihi wa yu'almu ghaira kana khairan lahu min alfi raka'atin raka'aha. Barang siapa belajar satu bab, belajar satu bab ya, dan sempat ngaji satu bab lah, bukan satu bab tak payah ngaji lah, sempat ngaji satu bab, nampak tak? Baru mula nak ngaji, tak lama mati, nampak tak? Itu kata dan ngaji satu bab ya. Bukan ada masa tak ngaji, yang tu tak masuk dalam dalam hadis ni. Aku dah ngaji satu bab sudah, Nabi kata bab lain tak payah ngaji ya, no, Nabi kata lah, barang siapa ngaji satu bab daripada ilmu supaya hendak beramal dengan dia, mengajar ia akan lain, nescaya dah lebih baik daripada 1,000 rakaat sembahyang yang dirukuknya akan dia tu je. Lebih baik daripada 1,000 rakaat sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu, ya. 1,000 rakaat sembahyang sunat lebih baik, maka kerana dia hanya belajar satu bab. Tapi kita jangan pakai bab ni sebagai satu bahagian saja, kita ambil sebagai automatif, ngaji satu bab cukup lah. Dapat 1,000 rakaat dah banyak, 1,000 lah nampak, ya? Macam orang pergi Makkah, balik-balik satu sembahyang 1,000 orang haram, balik tak payah sembahyang lah. Ada juga lah, dia balik Makkah tak payah sembahyang lah. Ui, dia kata banyak pahala sembahyang tu, aku duduk di Makkah dia kata 40 hari yang tahu tak, satu hari 500,000 sembahyang aku, satu sembahyang 1,000, 5 waktu 500,000 kali 40, nampak balik ni tak sembahyang tu dah. Pakai surat-surat kata Allah. Belilah orang kata. Pasal apa? Sembahyang aku banyak. Nampak? Sembahyang tu juga akan bayar balik. Qadha balik semua-semua sembahyang aku tak buat dulu. Ui, kacau tu. Yang tu guru tak ajak. Nampak tak? Yang tu guru tak ajak. Ilmu pun tak ada. Dalam bidang ilmu pun tak ada. Bab tu, dia pakai akal sendiri. Tu lah. Sembahyang orang isteri dia tengok, Ustaz, tuan beritahu dia balik Mekah tak sembahyang masalah ni. Nampak tak? Hampir tanya kat dia, pasal apa dia tak sembahyang? Mesti ada sebab dia tanya. Isteri dia tanya kat dia. Pasal apa dia mengaji bab haji? Dia mesti api. Bab dia tak mengaji. Dia kata, apa sembahyang abang banyak je. Abang tu 40 hari je. Sehari 500,000. Kali 40. Nampak tak? Ya? Ui, dia kata, temuak sampai tak boleh tulis dalam kitab punya banyak. Bab sembahyang tu. Jadi, dia sembahyang tu sudah. Ha, dia kata. Apa gaduh nak buat lagi tak? No? Besok dah habis dia kota tu, kita buat lain. Kalau pergi dua kali haji, tak buat habis umrah pula. Ya Allah. Nah. Dia pakai ilmu tu lah. Ilmu sesat. Ilmu sesat. Kacau lah. Nanti kita nak kena mengaji sungguh. Ya. Mengaji semua bab. Semua perkara kita kena mengaji sebabnya. Baik. Cerita daripada Anas. Radhiyallahu anhu apabila sabda Nabi SAW. Panjang hadis dia. Kita baca dia punya makna. Ya. Barang siapa kasih bahawa hendak memandang kepada pemerdekaan Allah, Allah akan merdekakan daripada neraka. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap saat, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahim Allah, sifat ihsan Allah, ya, memerdekakan banyak orang-orang yang dah patut dia masuk neraka, Tuhan delete potong nama dia. Nampak tak? Moga-moga kita pun terpotong. Ni malam ni kita mengaji tuan-tuan. Kalau kita mengaji dengan ikhlas, ya, nama kita terdelete daripada ahli neraka. Nampak lagi. Moga-moga terpilih nama kita lah. Nama sekian-sekian dia sekian, Allah akan malaikat padam. Dia tak jumpa neraka. Nampak? Bubuh nama tu dalam syurga pula. Jadi, kita tak tahu. Tapi Nabi habaq satu rahmat
datang kepada Nabi, beritahu kat kita, ya. Maka itu barang siapa kasih bahawa hendak memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendaklah menilik kepada orang yang belajar ilmu dan kepada orang yang mendengar. Ada orang yang belajar, ada orang boleh dengar saja, dia tak boleh baca. Dia pakai dengar, ya. Dan dia suka dengar. Ya. Itu di antara orang belajar ilmu ni. Orang belajar ilmu ni ada empat. Pertama, dia mengajar. Kedua, dia belajar. Ketiga, dia suka dengar. Dia tak reti baca. Yang dengar ni tak reti baca. Nampak? Dia dengar lah. Yang nombor empat, dia suka. Dia dengar, dia tak faham. Dia nak baca pun tak boleh. Dia suka duduk dan menjadi ilmu. Ni empat-empat orang ni dapat hasil. Yang kata menuntut ilmu. Empat-empat orang ni dapat. Pahala menuntut ilmu. Ada empat kategori kan? Dan kita ni ada empat kategori kan ni? Ada yang boleh mengajar. Saya seorang lah. Mengajar. Ada yang mendengar mengaji. Tuan-tuan lah. Yang pegang kitab apa semua tu memang nak mengaji. Mai tu memang menuntut ilmu. Nampak tak? Malaikat pihak kat Allah. Ya Allah Tuhanku. Allah Ta'ala, bagaimana keadaan mereka ketika kamu tinggal mereka, wahai malaikat-malaikatku? Malaikat kata apa? Kami dapat bersama dengan mereka dan kami tinggal dalam keadaan mereka itu sedang menuntut ilmu. Ada yang baca kitab, ada yang pakai dengar, ada yang suka, ada yang terus keluar. Nampak tak? Nampak tak? Allah kata, tulis pahala kat mereka semua sama. Itu dia nampak? Boleh tak? Itu dia lah. Yang tak dengar tu boleh nak. Nombor empat dia. Nampak tak? Pun dapat pahala juga. Nampak tak? Daripada Lina di kedai kopi, baik Lina dah majlis ilmu. Dia dah. Nampak? Duduk Lina depan TV, duduk tengok gambar, ya? Baik Lina dalam masjid, dia nak. Tidak. Sebab tu orang Lina kita yang kacau, baik dah. Nampak dah? Tu dah. Nabi kata, tiga orang Lina jangan kacau. Tiga makhluk kalau Lina jangan kerak, jangan pergi kacau. Pertama sekali, orang yang Lina ketiga, ketika berada dalam rumah Allah, jangan kerak dah. Kecuali sembahyang subuh. Sembahyang subuh kena pergi kerak lah, jangan biar tu. Baca hadis ni tak boleh kan? Nabi tak pergi gerak, biar dia tidur. Kacau lah. Kita dapat dosa tu. Duhur asal tak apa. Tapi subuh, kita kena gerak. Kita tidur, kena gerak. Gerak elok-elok lah. Bagi dia bangkit. Nombor dua, kucing. Jangan tidur, jangan gerak. Nombor dua nampak ni. Kucing tidur, jangan gerak. Ketiga, orang yang sakit tidur, jangan gerak. Nampak tak? Itu tiga kumpulan, Nabi tak pergi gerak bila dia tidur. Boleh faham eh? Orang menuntut ilmu, bolehlah kita gerak dah kan? Biarlah kita gerak sikit. Dengar khutbah Jumaat kena gerak. Tak ada hati khutbah Jumaat. Sebab yang Jumaat tak ada lah kat dia. Tu faham. Jadi kata tadi ini, maka hendak menilik kepada orang yang belajar ilmu dan kepada orang mendengar, maka Nabi demi Tuhan yang diri Muhammad dalam tangannya, tiada daripada orang belajar dan orang yang mendengar yang berjalan ia kepada pintu ilmu. Melainkan disurat oleh Allah baginya tiap-tiap satu langkah itu ibadat setahun. Nak turun mengaji ni tuan. Daripada rumah mari tiap-tiap langkah kita. Nampak tak? Tiap-tiap langkah kita turun mari satu langkah sama dengan ibadat setahun. Saya nak kata lu orang dah usah. Nak kira lu lah. Yang tu bab lain. Allah dah cara lah. Nak kira lu nak kereta dah. Minyak dia, tayar dia semua. Adalah cara pula Tuhan nak kira. Pasal dulu tak ada kereta Nabi bercakap ni. Masa Nabi cakap ni orang tak pakai kereta. Nampak tak? Sekarang ulama' barulah kena jawab. Ustaz, saya pergi mengaji ni nak kereta. Tak jalan kaki nak kira lu lah. Pusing roda tu nak kira lu ke mana. Ini saya tak ada jawab. Nampak? Ini serah kepada Allah. Tentulah ada ganjarannya. Kalau takat-takat langkah saja pun dah dapat pahala, tambah naik kereta. Nampak tak? Naik kereta banyak cerita. Dia kena belanja duit. Betul tak? Tentulah ada ganjaran yang lain. Boleh faham eh? Baik. Itu dia panggil apa nama al-mantuqul mafhul mul mukhalafah dalam bab usul fiqh. Dia panggil bab ni setakat ni ya. Baik. Kemudian dia kata lagi ya, dan disurat lagi tak habis lagi tu. Bukan kata sekadar mendengar berjalan ia pintu ilmu, melainkan disurat oleh baginya tiap-tiap langkah satu ambil tahun diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadam. Qadam ni langkah. Bukan qadam. Qadam. Qadam ni langkah ya, langkah. Tiap-tiap langkahnya, tiap-tiap langkah satu dusun dalam syurga. Satu langkah, satu dusun dalam syurga. Dan selama berjalan di atas muka bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya dan berpetang-petang, berpagi-pagi diampunkan dosanya dan disaksikan oleh para malaikat.
dan bagi mereka bahawasanya pemberikan Allah Ta'ala daripada api neraka. Jangan kata pula, besar pala tu boleh. Awak tak boleh pula. Ya? Allah jadikan bintang gemintang tadi ni kita nak kira, tak boleh banyak. Tidak ada ahli falak pun yang dapat kesimpulan berapa banyak bintang Tuhan buat di langit. Tak ada. Ya? Gulungan ahli falak tak tahu. Ya? Tak boleh kira. Bintang yang kita tak nampak, Tuhan boleh buat? Pasal pala ni tak boleh. Benda tu Tuhan buat semua untuk kepentingan dunia. Allah buat bintang-bintang yang banyak tu tuan-tuan, yang tidak ada nilai yang kita nak kira pun tuan-tuan banyak, semata-mata kerana dunia. Dunia ni Tuhan buat kenapa? Ad-dunya khuliqat lakum. Allah Ta'ala cipta dunia untuk kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kamu Ta'ala cipta untuk akhirat. Kita ni untuk akhirat tak? Bukan untuk dunia untuk kita, kita untuk akhirat. Jadi nak siap dunia, nak jalan ke dunia, takbir dunia, dia kena ada bintang-bintang keliling itu. Nampaklah. Bintang-bintang yang banyak ni untuk nak kawal perjalanan dunia, bintang, bumi. Dia panggil Earth, Al-Ard. Ya, planet ni supaya berjalan dengan sempurna, kerana di situ ada makhluk yang paling istimewa, manusia. Lagi istimewa yang Islam. Nampak tak? Yang beriman. Maka tu, ini di antaranya. Tapi Tuhan tak nampak banyak benda bintang. Kita tak nampak. Nampak tak? Kita tak boleh sia-sia Tuhan buat bintang banyak, kita tak nampak. Bukan. Allah buat tu untuk kepentingan kita. Tak payah kita tahulah. Nah. Jadi macam tu lah. Kalau Tuhan boleh buat satu langkah, satu dusun dalam syurga, kecil lah. Kecil sebab Allah bagi jadi semua perkara bukan dengan benda. Allah lagi jadikan langit dan bumi, dia bukan dengan benda, tuan-tuan. Dengan apa? Innama amruhu iza arara syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa nak gaduh? Sebab Tuhan tu nafsiah. Tak ada apa-apa pun dengan dia, dengan dia sebatang dia lah. Dia asal dia lah. Ya? Yang tadi ini menjadi, mencipta. Maka semuanya jadi dengan kalam Allah. Kerana Allah itu adalah huwal hayyul qayyum. Habis. Aqulu qawli hadha. Sabdan azim li walakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah lana sudurana wa sirna umurana. Rabbana zidna alma warzukna fahma. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.